Pemirsa, kita beralih ke informasi berita duka di mana seorang remaja di Kabupaten Goa tenggelam saat berenang di sungai. Ironisnya, korban yang tenggelam justru dianggap bercanda oleh temannya. Bahkan seorang teman korban sempat merekam detik-detik saat korban tenggelam. Inilah video amatir detik-detik saat Indar Jaya, remaja 15 tahun, tenggelam saat berenang di Sungai Tangka, Desa Pao, Kecamatan Tombolo, Kabupaten Goa. Seorang rekan korban yang sempat merekam detik-detik mengerikan ini awalnya mengira jika korban bercanda. Bahkan rekan korban sempat tertawa saat merekam insiden naas ini. Mengenai insiden kejadian tersebut, Kapolres Goa AKBP Boy FS Samola mengatakan, saat kejadian korban bersama temannya berenang di sungai, saat tenggelam rekan korban sempat mengira jika korban hanya bercanda. Jadi kronologisnya ini anak-anak, remaja, beberapa orang sedang mandi di danau tersebut. Kemudian mungkin salah satu orang, anak ini terpeleset, dan akhirnya ke arah sungai yang cukup dalam. Padahal sebenarnya dia tidak mempunyai kemampuan atau tidak bisa berenang. Sehingga pada saat di dalam video itu kita lihat bahwa anak-anak yang lain itu mengira dia main-main. Mengetahui temannya benar-benar tenggelam, salah seorang rekan korban pun langsung meminta pertolongan. Namun naas, nyawa korban tidak terselamatkan lagi saat warga dan petugas melakukan evakuasi. Asyarudin Arbab, Celebes TV.